Ya, pemirsa, kecelakaan bus semaut terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan termasuk bus pariwisata Putra Fajar yang berisi rombongan siswa Lingga Kencana Depok. Akibat kecelakaan, 11 orang tewas dan 17 orang luka berat. Dari 11 korban meninggal dunia, 10 orang merupakan siswa SMK dan 1 orang adalah guru. Dan inilah pemirsa 11 nama korban kecelakaan. Bus rombongan pelajar SMK asal Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus Putra Fajar yang mengangkut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana asal Depok terguling di turunan Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Menurut warga, kecelakaan ini diduga terjadi akibat rem bus dari arah Bandung menuju Subang ini tidak berfungsi. Akibatnya bus menabrak 3 sepeda motor serta 1 minibus dan menewaskan 11 orang.